I've been dreaming on in my head like I've seen it. A life worth living is a life with meaning. I'll do what I love till my heart stops beating. I'm feeding this demon. Got a taste, can't erase bitterness in my face. Work a job every day till your dreams fade away. Like a card, never change, play the game that we say. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, ketemu lagi di channel Dian Sumantri. Nah, di depan saya ada Suzuki Kickster SF250cc. Nah, ini saya baru lihat nih, ternyata ada varian yang warna Dove. Nah, biru Dove ini sama kayak biru Dove-nya Next 2 saya. Penampakan dari depannya itu seperti ini. Nah, matanya cukup agresif dengan lampu yang nggak kelihatan sih bentukan lampunya. Tapi kayaknya ada di atas itu. Ini kayaknya udah LED semua. Jadi tidak ada penampakan bohlam di dalamnya. Dengan ada aksen mengerucut di depan ini, tajam. Ada tulisan Suzuki-nya, guys. Ini yang versi ABS. Ya, ABS saya nggak tahu berapa sih harganya. Nanti kita cek di brosurnya. Ada tulisan Suzuki-nya dan ini warna biru Dove, warna yang bagi saya cukup menjebalkan. Nah, spionnya ada di samping sini. Jadi dia bukannya dia nongol. Ya, nongol ya. Sunamnya, terus ini pelaknya. Pelaknya kayaknya baru gak sih? Atau udah lama ya? Ini disc brake depannya cukup lebar, teman-teman. Ya, ini dua warna nih kayaknya. Jadi pelaknya dia ada ornamen warna silvernya di sini. Jadi nggak satu warna. Ada semacam stiker tambahan di sini. Dia ini stiker sih. Ini ukuran bannya berapa nih? 110/70 ring 17. Oh, mantap nih. Tebel. Ini pistonnya double piston nih kayaknya. Piston apa sih namanya? Kaliper rem ya? Don't know what. Ini kayaknya sensor speedometer. Kayaknya lagi nih, saya reviewer model apa nih? Kemampuannya nggak bagus. Ya, reviewer abal-abal jangan-jangan ya. Nah, teman-teman kalau lihat di dalamnya tuh, penampakan dalamnya tuh. Jadi ini ada sedikit kopong dan sini semacam garis-garis rusuk, kayak tulang rusuk ya. Ini semacam cover mesin sih. Ini kan firing namanya. Sampai ke sini ternyata cakep tuh. Jadi nggak hanya plong aja, tapi dia ada garis-garis semacam rusuk gitu ya. Ini spekernya. Alarm, bukan alarm. Klakson. Oh, klakson di situ. Ada tulisan Suzuki-nya Kickster SF SOCS. Ada sistem Suzuki Oil Cooling System. Kita lihat keterangannya deh. Harganya wow, harganya 55.750.000 OTR Bogor dengan speknya 4 silinder, 4 percepatan, 1 silinder pendingin oli, masih SOHC, terus injeksi sudah, starter elektrik 6 percepatan ya. Oh, ini 4 tak kali ya. Clear ground clearance-nya 165, tinggi lah ini, lumayan lah. 12 liter. Wah, tanknya nih 12 liter nih. Gitu deh. Depan belakang remnya disc brake. Gitu. Penampakan dari tankinya yang 12 liter. Gede ya? Tuh. Bisa dibuka nih. Penampakan speedometer-nya. Nggak nyala sih. Kalau dinyalain kakinya ada, wah, kakinya ada.
Ya, seperti itu teman-teman. Ini stangnya, wilayah stang. Jadi kuncinya di sini dia, di stang. Bukan di sini juga. Ini ada cut engine, starter, sama lampu jauh, lampu dekat, sen dan klakson. Standar ya namanya motor. Bagian ininya, ini ramping udah gede gitu. Ini buat tempat paha nih kayaknya, kanan kirinya. Jadi pas cocok. Gitu. Ini lampu dim, lampu jauh. Ini joknya terpisah dia, sepertinya iya terpisah. Kayaknya bisa dibuka jok. Cuma saya nggak tahu. Ah, di sini kunci joknya ini. Jadi bisa dibuka nih. Nah, ini wilayah kakinya. Nah, teman-teman, ini kan motornya India nih. Ke India tuh ciri khasnya dia ada spakbor tambahan di sini. Tapi kopter juga nih. Oh, dia nggak hanya spakbor doang, dia ada besinya tuh. Nah, besinya sebagai tulang dari spakbornya, yang spakbornya jadi kuat. Ya. Terus di situ shock breakernya mono, mono shock gede tuh, warna putih. Ya. Ini wilayah kakinya nih, wilayah footstep, persnelingnya. Terus ini bannya lebar nih, guys. Bannya tuh ukurannya berapa? Kita lihat situ. Nah, bannya ini 150/60, lumayan lebar. Ya, tuh peleknya lebar tuh. Dengan aksen tadi ada stiker release-nya di sini. Peleknya ada semacam dua warna ya, ada ornamen silver di sini. Dan ini double disc brake, tentu saja motor 150 harus double disc brake tuh. Nah, ini jadi salah satu ciri khas dari India. Ya, mulai dari Avenis juga begini model ini. Knalpotnya kecil terus lebar, cuma nggak panjang gitu ya. Ini ada ornamen, ornamen banyak kok. Stainless stainless itulah. Tapi membuat penampilan lumayan oke. Jadi lumayan ganteng lah. Tapi saya nggak tahu deh. Kayaknya Gixxer ini peminatnya juga nggak terlalu banyak. Semoga banyak ya. Nah, ini bagian mesinnya 250cc SOHC dengan teknologi Suzuki Eco Performance. Eco bukan Eco, Eco. Warnanya sebenarnya ada ini sama, kayaknya ada beberapa warna deh yang memang bisa jadi pilihan. Tapi ini warna baru pengen. Ya, ini rem depannya. Oke. Menarik, kalau teman-teman suka mampir aja ke Suzuki Parung. Ini ABS. ABS mahal harganya. Kalau suka video ini boleh like, boleh subscribe. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.